Pada suatu hari, Roblox Upin sedang mencari Ipin. Roblox Upin mencari kesana kemari, tetapi belum juga menemukan Ipin. Akhirnya Roblox Upin memutuskan untuk berjalan ke jalan raya dan bertanya ke setiap orang yang lewat tentang keberadaan Ipin, apakah ada yang melihatnya. Tetapi setiap orang yang ditanya, tidak ada yang melihat Ipin. Upin terus berusaha untuk mencari Ipin. Paman, apakah kamu melihat Ipin? Oh, tidak Upin, aku tidak melihat. Dan Upin terus berusaha dan berjalan, bertanya dan bertanya lagi ke setiap orang yang lewat, apakah ada yang melihat keberadaan Ipin? Namun tidak satu pun dari mereka yang melihat keberadaan Ipin. Upin mulai merasa putus asa. Di dalam hati Upin berkata, apakah aku harus berhenti mencari Ipin? Upin mulai kebingungan, ingin bertanya ke siapa lagi. Di depan sana Upin melihat seekor guk-guk dan kucing. Upin akhirnya menghampiri guk-guk dan kucing tersebut. Namun guk-guk tersebut marah terhadap Upin. Upin bingung, apa yang menyebabkan guk-guk tersebut marah? Tidak ingin ada perkelahian, akhirnya Upin memutuskan berlari menjauh meninggalkan guk-guk. Namun guk-guk tersebut terus mengejar. Dan Upin berusaha untuk menghindar. Namun guk-guk tersebut masih saja mengejar Upin. Dengan rasa kesal, akhirnya Upin mencoba membela diri supaya bisa menghindar dari guk-guk tersebut. Dan akhirnya Upin bisa menghindar dari kejaran guk-guk dan memutuskan untuk pulang ke rumah.